Marosan. Jadi kemarin hari pertama kampanye ini kan Pak Prabowo malah bertemu Pak Jokowi, apa ini sebenarnya yang dibicarakan saat pertemuan kemarin itu apa? Itu kan lagi rapat terbatas semua menteri juga hadir. Jadi ya kan beliau menterinya Pak Jokowi, jadi ya harus hadir. Ya. Tapi apakah di situ ada perbincangan terkait untuk politik ini, Pak? Oh, enggak. Enggak, itu kan rapat terbatas ya, kabinet ya, tentunya yang dibicarakan adalah untuk kepentingan negara ini. Pak, kalau terkait ini, Bang, jadwal debat kan udah keluar nih, Bang. Udah ada omongan untuk strategi untuk debat pertama nanti nggak? Ya, jadwal debat memang baru keluar, yang pertama tanggal 12 Desember ya. Dan itu apa, tentunya kita mempersiapkan selalu untuk apa, untuk topik-topiknya, kan topik-topiknya juga sudah dikasih ya, ada beberapa topiknya ya, kita akan ya mempersiapkan diri untuk debat itu, tetapi tentunya dengan ya berdiskusi dan juga sesuai dengan program dan visi misi yang memang sudah tercantum di dalam baik Asta Cita dan program-program lainnya. Tapi kalau persiapan-persiapan khusus sih sebenarnya boleh dibilang ya normal-normal aja ya, karena itu kan juga sudah hal yang memang diketahui secara luas kan topik-topiknya ini. Jadi ya sambil berjalan lah, karena bersamaan kita kan juga mesti kampanye ya. Jadi ini ya kita lakukan sambil berjalan aja.